Untuk mewujudkan Aceh yang damai dan sejahtera, tentu tidak hanya bisa diharapkan dari peran aktif pemerintah semata. Peran dunia usaha sangat dibutuhkan dalam mengoptimalkan sumber daya yang ada di daerah berjuluk Serambi Mekah ini. Penegasan tersebut disampaikan oleh Wakil Gubernur Aceh Insinyur Nova Iriansyah MT dalam sambutannya saat meresmikan peluncuran Sistem Aplikasi Perizinan Aceh atau Program Aplikasi SAPA dan Sosialisasi Sistem Informasi Elektronik Perizinan di Anjong Monmata Selasa 24 Oktober 2017. Salah satu langkah untuk memudahkan akses informasi itu, pemerintah Aceh melalui Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu telah menghadirkan sistem aplikasi perizinan Aceh, SAPA, dalam rangka meningkatkan pelayanan bagi calon investor dalam mendapat izin mengembangkan usaha di daerah ini. Nova menegaskan bahwa aplikasi SAPA ini merupakan salah satu penerapan sistem e-government agar masyarakat dapat membantu kerja-kerja yang dilakukan pemerintah Aceh. Dalam pengembangan program ini, pemerintah Aceh mendapat dukungan dari Komisi Pemberantasan Korupsi dalam rangka memperkuat semangat transparansi di pemerintahan Aceh. Iskandar selaku Kepala Dinas PMP TSP Aceh menambahkan, aplikasi SAPA bertujuan untuk mewujudkan proses e-perizinan yang sederhana, efisien, transparan, dan amanah. Terbentuknya wadah pengaduan masyarakat, terciptanya aparatur pelayanan yang bersih dan terintegrasi, serta tersebarnya informasi e-perizinan ke masyarakat luas.